Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Atarna Rendra. Jadi, di video kali ini, Bunda Atar mau bikin tutorial atau cara menambahkan subtitle di video YouTube. Caranya gampang banget, bisa melalui handphone, apalagi buat teman-teman nih yang nge-YouTube-nya itu pakai handphone kayak aku, dan teman-teman bisa ikuti step by step-nya ya. Nah, sebelum kita ke tutorialnya, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk di subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya selalu mendapat update terbaru dari channel ini. Sekarang kita langsung aja ke tutorialnya ya. Oke teman-teman, sekarang aku sudah dalam tampilan di beranda YouTube Studio aku ya. Kemudian kita pilih menu yang ada di sebelah kiri, itu kita pilih subtitle, scroll ke bawah aja, lalu kita klik. Nah, di sini ada video-video kita yang akan ditambahkan subtitle, kita klik. Setelah diklik, tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Sebelum kita menambahkan bahasa, kita lihat dulu tulisan-tulisan yang ada di video kita ya. Kita klik salin dan edit. Nah, di sini ada kalimat-kalimat yang kita ucapkan di video kita ya. Jadi kita koreksi aja, semisal apa yang kita ucapkan kalimatnya biasanya kan itu nggak sesuai sama tulisan yang ada di sini ya. Jadi kita edit-edit aja. Di sini aku mau edit yang ini. Nah, jadi teman-teman tinggal koreksi aja kalimat-kalimat ini. Kalau nggak sesuai sama di video kita, tinggal teman-teman edit aja ya. Ini juga seharusnya buliran-buliran. Nah, setelah kita pastikan kalimat-kalimat itu sudah kita edit, kita tinggal publikasikan. Kemudian kita tambahkan bahasa. Teman-teman tinggal pilih mau menambahkan bahasa apa. Di sini aku mau menambahkan bahasa Inggris. Setelah itu kita klik tambahkan. Nah, di sini sudah muncul ya untuk subtitle bahasa Inggrisnya. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu kita terjemahkan otomatis ya. Setelah itu kita lihat kalimat bahasa Inggrisnya itu benar atau enggak. Kalau teman-teman mau edit juga bisa, karena di sini juga ada waktunya. Jadi bisa teman-teman edit kalau nggak sesuai sama kalimat yang kita ucapkan. Setelah kita koreksi untuk kalimat-kalimatnya, tinggal kita publikasikan. Nah, di sini untuk subtitle bahasa Inggris sudah diaktifkan ya, dan sudah aktif di video YouTube aku ya. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial dari aku. Kalau teman-teman ada request tutorial yang lain, teman-teman tinggal komen di bawah ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.